Cara nuyul yang baik dan benar tanpa menurunkan trofi. Ya. Dari hasil yang kita lihat ya, sangat cuan sekali, bro. Minus juga tidak ya kan. Tren troops gua hanya sekitar 49.000 berada. 49.000 elixir. Sebelum nonton videonya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak stuck, dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka. Thank you. Anjing, gua baru berapa klik langsung boom. Dapat golden play button, semoga nih channel nyusul nih. How to get loot Fast and Furious. Dark Elixir udah mentok tuh gue liat-liat. Iya, udah biasa lah, ini udah kaya dah. Iya, Dark Elixir ini gak kepake toh, dok. Mau gimana? Sorry deh, tersinggung. Kita harus atur jadwal ini sih, jadwal warnya. Kalau enggak kita gak bisa upgrade hero toh, ntar toh yang anak-anak. Iya sih, gue juga ngerasain kayak gak bisa upgrade hero karena keburu war lagi. Mau gak mau kita kudu setting jadwal kita punya war. Seminggu berapa kali, misalkan dua kali gitu ya. Seminggu dua kali cukup ntar gitu. Kayak kemarin tuh yang clan war league, anjing. Apaan tiap hari toh, pusing kepala gua. Gak ada waktu bentuk itu kayaknya. Gak ada waktu toh. Gua gak suka walaupun drag elixir gua udah full, gua tetep loot. Anjing, gak ada. Gak ada, gue butuh bintang anjing, gak ada. Kok masih ke situ ya? Oke. Okay. Kabur. Kabur. Anjing. Hey, mantap. Anjing, selebrasi. Marah dulu. Nope. Marah. selebrasi. Coba sekali lagi kali ya, siapa tahu dapat lagi. T13 nggak apa-apa dah. Yang penting 2 juta. Dapat lagi lu toh. Dapat lagi 600. Easy 600. Enak ya kalau misal di rank-rank segitu ya. Kan makanya gua turunin, Bang. Biar enak, Bang. Ini tinggal 17 jam lagi toh. 12 jam lagi hammer jam, makanya gua sih. Ya mudah-mudahan ntar pagi ada ini, ada apa namanya? Wall apa namanya? Boosting yang 25 boosting. Ini. Sombong aja dulu, masih ada 20 jam lagi Pip ntar comeback ngakak lu. Ya enggak apa-apa, maksudnya kan yang atas juga masih bisa nambel kan tuh. Masih bisa nyerang satu kali. Ngakak habis. Tuh, ini juga masih sekali lagi gitu. Makanya kenapa kita bilang serangnya satu kali dulu aja gitu. Woi, Astro Boy nyerang level nomor 2 anjing. Oke, let's go, tonton. Gue masih ngelut bentar nih ya. Aduh, belok anjing. Gas anjurin. Ayo tengah. Yuk tengah. Cepetan mau nonton nih, Bang. Oke, thank you, Bang. Woi, naik banget langsung kayak dia tuh. Anjing. Nonton nobar. Nah. Free semuanya. Wah, cukup telat. Udah berapa bang ini, Bang? Maaf. 1%. Mana lawan mana? What? Waduh, cosplay jadi petir lagi, Bang. Tai lu tuh, cosplay jadi petir anjing sih. Gak apa-apa, bintang 2. Nice try, Astro Boy. Ya, gua baru nonton udah nice try nih. Astaga. Bisa pakai helikopter begitu cok, langsung TH anjing. Meninggal juga nah orang kalau misalnya langsung TH begitu cok. Yang keluar yang bikin beku ya kan. Ceprak iya. Satu map. Ada yang nyerang lagi, Bang. Okay. Anjing ya, lawan Lex Sugar nih nggak bisa nih. Raja terakhir nih, Bro. Fans-nya. Anjay, Lex Sugar Glider. Let's go. Buset, sakit juga ya bibirnya kan ya. Oh, bocahnya Queen Walk deh. Gua enggak ngerti sih. Maaf nih. Siraf queen-nya aja lebih dari gua, Pip. Gua masih 25. Prematur. Sama gua juga 25 toh. Astaga. Gua ngilu banget kalau dia lawan-lawan begitu kan dah. Aduh anjing, udah jalan keluar, cok. Udah jalan tot, lihat nih. Satu hit. Wow! Wow. Tuh, sakit banget, cok. Itu udah jalan. Nah. Kalau gitu kan ke distract dia. Kok minionnya kayak bingung gitu sih? Lihat deh. Ini dibikin poison gitu tuh. Oh iya.
Oh itu rada bingung juga ya. Oh gitu mainnya, gue belum tahu tuh. Ya gue tadi salah gitu. Poison. Ya. Poison. Poison. Aduh. Tadi gue pakai itu juga Pip, yang pertama. Tapi gue nggak tahu kalau itu efeknya bikin gila. Aduh, meninggal tuh. Mati 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 mati. Cakep. Ih rapi beneng kawan gue nih. Lavalun nih, Lavalun. Lavalun anjing itu be. Ih. Oh ya. Salah rek. Oh bener rek ya. Mantap. Bisa kali dibikin teki-teki nih orang-orang. Oh bisa yang kayak gini mah Bang, udah teki-teki nih. Rapi lah, rapi ini. Cakep. Itu balon gedenya belum masuk. Itu mau toff dulu gila, bentar. Balon gedenya belum mau hancur tuh. Iya makanya anjing, teki-teki. Setia-tianya hancur tuh kayak. Ah, iya. Eh, balon balik anjing. Enggak itu. Udah bener Bang, udah bener Bang. Aduh, ngilu banget tol, ngilu banget tol. Balik ya deh. Balik nanti, lah. Nanti balik. Waktunya sisa berapa sih? Juga masih banyak. 29. Tapi ada yang di pojok nih Builder Hut nih. Aduh, ada yang di pojok Builder Hut. Gua takutnya. Ayo dong. Ayo manis. Builder Hut 10 detik. 9 detik. 8, 7, 7 6, 6 5. Cepet. Cepet ini si mini, si kecil-kecil deh. Dapat. Pas banget cuy, 0 cuy. 1 ya tadi, 1 detik terakhir aja. Gokil aja. Oh, gua kira 1 juta lagi Bang. Dapat 400-800. Kayaknya sih. Gua pengen beli kosong kostum BK ada tuh. King Armin. Enggak ya? Kostum BK-nya ganti kostum yang ini, Cok, yang PK atau enggak yang Skeleton. Iya, King Armin kan. Rangkong, Cok. King Armin, Pip. King Armin aja terus. Itu udah masterpiece, Bro. Lagi. COC. Terus. Woi, lagi nyerang, Cok. Sabar. Kenapa sih pas gua lagi santuy-santuy anjing? Ini dia nih. Penonton. Aduh enggak ada spell cepet lagi. Fuck my life, Bro. Anjay, itu ada ininya, Cok. Harus sekaligusin dikit lagi. Cukup, Dok. Udah berpengalaman gua nyicil begitu. Nah, tinggal cece ini nih. 100.000 loh gitu-gitu isinya. Mungkin nah ini teki-teki sih, cerot. Nah, namanya apa dok? Zeroing. Kalau di ROK zeroing yang kayak gini. Zeroing. Tutorial how to zero. Anjay, dapat lagi 800.000 tolong. Cuman goldnya 400 Pip. Cuman ya namanya bersyukur ya kan. Jangan lupa bersyukur. Wow. Anjas. Base gue lagi dibikin latihan nih sama Goten Bro. Anjay. Latihan seni darat, gokil. Respect. Cuman isi cece gue tiba-tiba Electro Dragon ya kan. Tadi kosong. Diisi sama kawan gue. Tapi kayaknya teki-teki deh. Ngomong-ngomong gerobaknya buat apa ya? Doten. Gerobaknya belum dikeluarin Bang Pipe. Apa udah nih? Belum kan? Ulang Doten, ulang. 2000 years later. Ini kita lagi nge-review warbase kita ya. Di tester. Cuman kalau diserang TH12, TH13 sih teki-teki juga. Lagi di ini ya. Test drive. Iya. Ya tes SIM lah. Surat izin menyerang. Masalahnya golemnya enjoy banget di bawah. Nah, lu tau lah. Ini adrenanya base-nya rata ya kan. Yang udah max-max TH11. Gua kalau diserang sama Pip brrr, kemarin. Disisain 1% emang batu orang. Tai banget anjing. Terus gue coba ngetes lagi diserang sama TH12 lagi 13 ya Allah, gue bilang jangan show off pakai TH tinggi kata gue minta TH11 yang nyerang. Enggak ada yang nyerang. Hari-hari diomelin anjir. Kan waktu itu brother. Ini kelah keluh ya kan. Keluh kesah. Nah itu. Aduh ini gue nih. Cincin tembok gue udah mau penuh cincin toh. Cincin tembok. Lagi lu langsung dimentokin semua ke yang api-api. Iya, berarti gue udah harus naik TH toh, ya kan? Karena yang perkara tembok. Karena tembok. Tembok nggak bisa nyerang, Pip.
gara-gara Warhammer abis. Bener. Hammer jamnya abis anjing. Tapi kalau sampai ada update wall yang kalau dipukul ngehit balik kayak kok kayak ada listriknya gitu, Itu mah update anjing. Wall yang bisa nyerang balik anjing, terus. Siap, biasa. Siap. Ha, oke. Okay. Gila. PUBG udah, Clash of Clans udah, terus juga apalagi tadi. Tapi pergi closing gua. Biar aja di main. Sorry ya kalau misalnya banyak banget yang coba ngembangin dari Clash Royale yang gua enggak mute. Maaf, suara gua jadi keluar, geng. Gara-gara ngeliat begini. Ya gagal dengerin Apip teki-teki deh. Ternyata suara gue kedengeran tadi, gue unmute lagi bang. Blunder. Hari-hari blunder. Enak dark elixirnya masih batu anjing. Gak ada. Gue habisin anjing. Zeroing. Tutorial zeroing. How to zeroing. Anjing. Sakit juga ya kalau mukul ini ya. Smile. Mantap. Smile, bro. Okay, 1,75 1,750,000 Gokil. Udah bentar pin. Lagi lu bikin tutorial kan? Ini tutorial. Kebetulan video ini jadi tutorial. Nanti tolong diedit ini. Jadi tutorial, oke. Okay? Cara nuyul yang baik dan benar tanpa menurunkan trofi. Oke. Kalau kita lihat dari segi value, tren troops gua hanya sekitar 49.000 brother. 49.000 elixir.